Hai semua, apa khabar hari ini? Mulakan hari anda dengan segar dan jangan lupa pastikan ada senyuman. Anda sedang menonton rancangan Mari Bercerita bersama saya Hafizul. Sebelum kita teruskan ulasan untuk buku hari ini, saya nak tanya kepada adik-adik. Pernah dengar tak peribahasa ini? Jika tidak dipecahkan ruyung, di mana boleh dapatkan sagunya? Peribahasa ini membawa maksud tidak akan tercapai cita-cita jika tidak mahu berusaha. Novel yang kita akan kupas hari ini berkait rapat dengan peribahasa ini. Novel yang saya masukkan ialah Novel Komsas Tingkatan 2, Jalan ke Puncak, Nukilan Juri Durabi. Mari kita sama-sama bedah karya novel tersebut. Okey, sebelum kita mula, habis rasa penting bagi kita untuk memahami dulu maksud tajuk novel ni. Sebenarnya ada dua maksud di sini. Pertama ialah destinasi ke suatu tahap yang lebih tinggi atau maksud tersiratnya iaitu kejayaan dalam hidup. Novel ini menceritakan kegigihan seorang pemuda yang berdikari dan membina masa depannya melalui kejayaan yang dipilih. Watak utama dalam novel ini ialah Laiman yang mempunyai kelulusan ijazah kejuruteraan. Dia enggan bekerja makan gaji dengan sesiapa. Sebaliknya, Laiman memilih untuk bekerja sendiri dengan mengusahakan sebuah ladang tembikai di kampungnya. Novel ini mengandungi 15 bab yang memaparkan perkembangan jalan cerita yang menarik. Kita akan telusuri setiap bahagian bersama-sama. Jadi apa kata kita bermula? Laiman merupakan seorang mahasiswa tahun 3 jurusan kejuruteraan daripada sebuah universiti tempatan. Di waktu ini, dia juga bekerja dengan sebuah syarikat pengeluaran minyak. Menurut halaman 3, dia bekerja dengan syarikat pengeluaran minyak terkenal itu bukan untuk main-main. Ada sesuatu yang perlu digali hasil daripada latihan itu. Oleh sebab itu, dia perlu meminta nasihat daripada pekerja-pekerja yang sudah lama berkhidmat dan banyak pengalaman. Semua orang puji kerja Laiman termasuk Sonia, rakan sekerjanya. Sonia telah bertanya kepada Laiman tentang Muluk. Bagi Laiman, Muluk seorang pemuda yang bersikap aneh. Dia tidak pernah berbual dengan pemuda itu. Apabila Laiman bertanya lebih lanjut tentang Muluk, Sonia enggan menjawab. Seolah-olah Sonia sedang menyembunyikan sesuatu tentang Muluk. Konflik mula berlaku dalam cerita ini apabila Sukri, ketua jabatan yang menyelia Laiman, menerima berita bahawa sebuah tangki minyak yang dibaiki oleh Laiman telah terbakar. Oi! Terbakar betul! Tetapi, ketika kejadian tu, Laiman berada di Kuching untuk melawat rakan sekuliahnya. Sukri berpendapat bahawa Laiman tidak wajar dipersalahkan. Mari kita baca muka surat 20 dan 23. Laiman memang tidak tahu tentang perkara yang baru berlaku. Bukankah sebelum kejadian tu dia sudah bertolak ke Kuching? Apa pula kena-mengenanya dengan Laiman? Sukri akan mempertahankan Laiman jika ada yang menuduhnya. Keesokan harinya, Sukri memaklumkan kejadian tersebut kepada Laiman. Laiman sangat yakin bahawa kerja yang dilakukannya cukup rapi dan dia tidak percaya kejadian itu boleh terjadi. Akhirnya, Sukri membuat andaian bahawa peristiwa itu terjadi mungkin disebabkan oleh perbuatan khianat. Laiman syak, Muluk. Sonia dan Laiman semakin rapat. Tetapi latihan mereka di Sarawak selesai dan Laiman pulang ke universiti. Tapi setelah pulang dari universiti, Laiman berubah. Dia membuat keputusan untuk mengusahakan tanaman tembikai di kampung halamannya di Sabah pula. Walaupun bekerja sebagai petani, Laiman tak peduli pun. Baginya, rezeki ada di mana-mana, asalkan rajin berusaha. Kadangkala, Laiman diusik kenangan setahun lalu ketika dia menjalani latihan di Sarawak. Satu hari, terbongkar juga punca kejadian kebakaran tangki minyak. Rupa-rupanya, Muluk cemburu akan Laiman kerana menyangka Laiman menjalinkan hubungan cinta dengan Sonia. Oleh sebab cintanya tidak berbalas, Muluk menaruh dendam dan berniat menyusahkan sesiapa sahaja yang mendampingi Sonia. Muluklah yang membakar tangki minyak. Akibat perbuatannya tu, Muluk menerima hukuman. Semasa mengusahakan ladang tembikainya di kampungnya, Laiman ditegur oleh ayahnya Pak Kiasim kerana menolak tawaran bekerja di Jabatan Pertanian. Ayahnya kesal kerana selama ini dia telah banyak berkorban untuk pengajian Laiman di universiti. Tetapi Laiman tidak memanfaatkan kelulusan yang dimilikinya untuk bekerja terutama dalam jabatan kerajaan sebaliknya. Laiman pulang ke kampung untuk menjadi petani. Dialog antara Pak Kiasim dan Laiman boleh dibaca di muka surat 53 dan 54. Laiman begitu tertekan kerana cita-cita dan impiannya tidak difahami oleh ayahnya.
Aiman ingin membuka mata penduduk kampung supaya gigih berusaha tanpa mengharapkan bantuan daripada kerajaan. Selain daripada ladang tembikai yang sedang diusahakan oleh Aiman, dia juga merancang untuk mengusahakan tanah paya berhampiran tanah sawah milik Pak Sahok untuk dijadikan kolam ternakan ikan. Aiman ingin mengusahakan tanah itu dengan sepupunya, Milan. Tetapi cadangan itu tidak dipersetujui oleh Pak Sahok. Aiman dan Milan terpaksa mengalah dan cuba memikirkan tempat lain yang lebih sesuai. Pada masa yang sama, ayahnya mula menyedari bahawa usaha Aiman telah mendatangkan hasil. Apa yang lebih membanggakan, kejayaan projek Aiman mendapat perhatian banyak pihak termasuk Jabatan Pertanian. Pada halaman 79, pihak Jabatan Pertanian sudah pun menghubungi Aiman. Pihak berkenaan juga telah memberi taklimat selanjutnya. Sampai itu memberikan lampu hijau untuk membantu apa-apa sahaja yang dikendaki oleh Aiman, termasuk peralatan sekali. Bapanya Pak Kiasim menawarkan diri untuk berbincang dengan Pak Sahok berkaitan projek ternakan ikan air tawar di tanah paya berhampiran tanahnya. Akhirnya, Pak Sahok bersetuju dan memberikan kebenaran kepada Aiman untuk menggunakan tanah paya itu untuk projek ternakan air tawar dan udang harimau. Dalam kelemahan, Aiman dan Milan muncul sebagai usahawan tani muda yang berjaya. Nama Aiman disebut-sebut sebagai contoh kepada anak muda. Dia mahu membimbing anak-anak muda untuk berjaya sepertinya. Tiba-tiba, teka apa yang berlaku? Sonia, ingat lagi watak ni? Ya, gadis yang ditemuinya semasa bekerja di Sarawak. Jadi Sonia menghubungi Aiman melalui surat. Berita Sonia akan berhijrah ke Sabah untuk bekerja di syarikat pakciknya amat mengujakan Aiman. Pelbagai persoalan wujud dalam kotak fikirannya tentang kedatangan Sonia ke Sabah. Aiman sedar bahawa dia memiliki perasaan istimewa terhadap Sonia. Jadi itulah ceritanya. Anda semua pasti suka akan watak Aiman, bukan? Saya minat betul dengan cerita ini kerana perwatakan Aiman yang tidak berputus asa hingga berjaya. Okey, kita berehat sebentar dan kita kembali semula selepas ini. Bertemu kembali kita dalam rancangan Mari Bercerita bersama saya, Hafizul. Komsas dalam mata pelajaran Bahasa Melayu bukan sahaja bertujuan memupuk dan meningkatkan minat membaca dalam kalangan murid, tetapi juga memperkukuhkan kemahiran tata bahasa dan juga kosakata. Baiklah, apa kata kita uji minda anda semua pada hari ini? Apakah rasanya maksud perkataan-perkataan yang akan saya sebutkan nanti? Mari kita bersama-sama membina ayat dengan menggunakan perkataan tersebut. Perkataan yang pertama, goyah. Apa agaknya maksud goyah ni? Adakah ia maksud koyak atau tidak teguh? Betul, maksudnya tidak teguh ataupun mudah tumbang. Goyah biasanya digunakan di Sabah. Mungkin lebih kebiasaan bagi kami di Semenanjung untuk menggunakan goyang. Contoh ayat dia adalah, rumah-rumah di kawasan itu goyah apabila berlaku gempa bumi. Kita ke perkataan yang seterusnya, iaitu sumur. Apa maksudnya? Perigi atau telaga? Okey, contoh ayatnya begini. Penduduk kampung Sentosa mendapat air daripada sumur di tepi masjid tu. Faham tak? Sebab sumur ni jarang digunakan. Biasanya kita panggil perigi ke apa kan. Jadi, perkataan seterusnya ialah hampas. Kita boleh rujuk pada muka surat 67. Maksudnya tidak berguna ataupun sia-sia. Kita boleh gunakan ayat seperti ini. Segala usaha Elvin menjadi hampas apabila dia tidak dapat menyertai pertandingan badminton peringkat negeri kerana terlibat dalam kemalangan. Selain bawa maksud sesuatu yang sia-sia dan tidak berguna, hampas juga membawa maksud sisa benda yang telah diambil patinya. Contoh ayat, semua hampas kelapa berjadikan makanan ternakan. Perkataan seterusnya, kolong. Mesti korang jarang dengar kan perkataan kolong ni. Tak apa, sama. Saya pun jarang dengar. Okey, kolong ni bawa maksud ruang atau bahagian di bawah sesuatu rumah. Contoh ayatnya adalah, Hayati dan keluarganya membersihkan kolong setelah banjir surut. Baru kita faham kan? Jadi, perkataan seterusnya ialah bertawakal. Rasanya ramai yang boleh relate dengan perkataan ini. Membawa maksud berserah kepada Tuhan setelah berikhtiar. Contoh ayatnya adalah seperti berikut. Encik Amirul bertawakal setelah permohonan pinjaman bank telah ditolak beberapa kali. Perkataan seterusnya ialah terkilan.
terkilan ni kita biasa dengar dan kita biasa guna, iaitu membawa maksud tersinggung perasaan. Contohnya, kita boleh guna seperti ini. Anita berasa sungguh terkilan kerana rakan baiknya sanggup menipunya. Kawan dia. Okey, perkataan seterusnya. Terliuk-liuk. Yang ni jarang ni. Dia bawa maksud bergerak ditiup angin. Contohnya kita akan guna ayat macam ni. Daun kelapa terliuk-liuk ditiup angin. Terliuk-liuk. Jangan lupa perkataan tu, okey? Seterusnya ialah silir-semilir. Banyak perkataan yang dahsyat-dahsyat dalam novel ni. Membawa maksud angin bertiup perlahan. Waktu itu amat mendamaikan dengan kehadiran angin silir-semilir di tepi pantai. Okey, boleh gunakan ayat lepas ni, okey? Perkataan seterusnya, ditusuk-tusuk. Membawa maksud mencucuk dengan barang yang tajam. Contohnya, Kamala berasa tapak kakinya ditusuk-tusuk. Jarum. Kenapa dengan kaki dia agaknya? Dan perkataan yang terakhir ialah kelip-kelip. Kelip-kelip ialah serangga yang bersayap dan mengeluarkan cahaya yang berkedip-kedip. Kalau macam dalam iklan kita biasa tengok, sekelip-kelip tu kan? Itulah dia. Contoh ayat, kanak-kanak itu berasa teruja apabila melihat kelip-kelip berterbangan di kawasan rumah neneknya. Baiklah, saya harap anda semua dapat mempelajari kosa kata baru dan maksudnya. Anda semua boleh menggunakan kosa kata tersebut dalam penulisan karangan dan juga bina ayat. Selamat mencuba! Kembali kemari bercerita bersama saya, Hafizul. Hari ini kita sedang mengupas novel Jalan ke Puncak, nukilan Juri Durabi. Okey, memang tiada novel yang menarik tanpa watak yang menarik, betul tak? Peranan dan kedudukan watak dalam sebuah cerita adalah penting. Kerana tanpa watak, gerakan plot dan idea tidak akan dapat ditunjukkan. Walaupun dalam sebuah karya itu terdapat ramai watak, tetapi masing-masing mempunyai sifatnya tersendiri dan berlainan di antara satu sama lain. Dalam cerita ini, watak utamanya ialah Laiman. Jadi, kita tuliskan dulu. Jadi, apa ciri-ciri Laiman? Laiman yang digambarkan sebagai watak yang gigih berusaha untuk merealisasikan impiannya. Jadi, gigih. Gigih adalah ciri-ciri watak yang pertama. Antara perwatakan Laiman ialah yang berdikari seperti yang dinyatakan pada halaman 42. Memang, pada mulanya Laiman bercita-cita besar untuk bekerja dengan kerajaan. Setelah dia melihat hasrat kerajaan sekarang, dia tertarik hati dan ingin menyahut seruan kerajaan supaya para siswa Zah berdikari dan jangan terlalu bergantung kepada kerajaan semata-mata. Di samping itu, perwatakan yang ditunjukkan oleh Laiman ialah seorang yang tabah. Tabah. Contohnya, dia tabah apabila ayahnya sendiri, iaitu Pak Kiasim, menentang tindakannya untuk menjadi usahawan pertanian. Ayahnya mahu Laiman bekerja makan gaji kerana baginya, bekerja sendiri sangat berisiko. Laiman juga seorang yang bercita-cita tinggi untuk maju dalam pekerjaan tanpa makan gaji. Contohnya, walaupun Laiman berkelulusan ijazah sarjana muda kejuruteraan, tetapi dia bercita-cita untuk menjadi usahawan muda yang berjaya. Seterusnya, kita beralih kepada watak antagonis. Watak ini adalah watak yang bertentangan dengan seorang protagonis dan sering menimbulkan konflik dan menentang watak protagonis. Siapakah watak itu? Muluk. Okey? Muluk. Muluk digambarkan sebagai watak antagonis dalam cerita ini. Muluk seorang yang kuat cemburu kerana menyangka Laiman menjalin hubungan cinta dengan Sonia. Cemburu. Oleh sebab cintanya tidak berbalas, Muluk menaruh dendam dan berniat menyusahkan sesiapa sahaja yang mendampingi Sonia. Dendam. Muluklah yang membakar tangki minyak yang dibaiki oleh Laiman. Dia mahu pengurus syarikat mengambil tindakan terhadap Laiman. Akibat perbuatannya itu, Muluk menerima hukuman. Memang tiada plot kalau tiada yang antagonis. Jadi watak Muluk ini penting dalam menjalankan cerita ini. Watak sampingan seterusnya ialah Pak Kiasim, iaitu ayah kepada Laiman. Watak yang paling mencabar Laiman ialah bapanya sendiri, Pak Kiasim. Beliau seorang yang sangat konservatif.
konservatif. Oleh sebab itu, dia menentang tindakan Laiman yang berhasrat untuk menjadi seorang petani. Tetapi, beliau juga merupakan seorang yang bersikap pemaaf. Pemaaf. Sebagai contoh, Pak Kiasim memaafkan Laiman yang tidak mendengar nasihatnya. Akhirnya, Pak Kiasim sangat berbangga atas kejayaan Laiman. Jika tiada watak ini, Laiman mungkin tidak ada seorang yang mencabarnya dan memberinya fokus supaya lebih mengejar impian dan berjaya. Kerana adanya Pak Kiasim, Laiman ingin menunjukkan kepadanya bahawa beliau mampu berjaya walaupun sebagai petani. Kerana petani juga boleh menjadi usahawan. Perwatakan Pak Kiasim mewakili stereotip pandangan masyarakat terhadap bidang pertanian. Anggapan yang bidang kejuruteraan itu dianggap lebih berjaya daripada pertanian. Menarik bukan? Baiklah, berdasarkan novel Jalan ke Puncak, saya menghayati banyak peristiwa yang dapat memberi impak yang positif dan pengajaran kepada kita semua. Jelaslah, di sini, kejayaan datangnya daripada usaha yang berterusan. Usaha ini datang daripada dalam jiwa kita. Jadi, kalau anda ada impian, genggam impian itu dengan kuat. Okey, kita telah pun bedah karya novel Jalan ke Puncak. Sekarang tiba masa untuk ke segmen Soalan Misteri. Okey, dalam bekas ni bukan sarapan saya, ya? Ini adalah bekas berisi soalan-soalan mengenai cerita ni. Mari kita jawab bersama-sama. Soalan yang pertama. Huraikan tema novel Jalan ke Puncak. Okey. Huraikan bermaksud ini akan menjadi sedikit panjang. Jadi, apa kata anda di rumah juga ambil satu pen dan juga nota untuk sama-sama kita jawab dan huraikan novel ni. Novel yang saya kaji ialah novel Jalan ke Puncak karya Juri Durabi. Tema novel ini ialah kegigihan seorang pemuda dalam membina kecemerlangan kerjaya masa depannya dengan cara berdikari. Artinya, Laiman yang berkelulusan ijazah kejuruteraan enggan bekerja makan gaji. Sebaliknya, dia memilih untuk bekerja sendiri dengan mengusahakan ladang tembikai di kampungnya. Laiman turut mengusahakan kolam ikan air tawar, gudang harimau, berniaga kedai makan dan menjadi peraih hasil pertanian di kampungnya. Dengan bekat usaha gigihnya, Laiman akhirnya berjaya dalam bidang yang diceburinya dan mendapat pengiktirafan daripada pihak kerajaan. Seterusnya, daripada bekas ini, kita akan mendapatkan soalan yang lain pula. Berdasarkan novel yang anda kaji, huraikan tiga perwatakan watak utama. Okey, ini cadangan jawapan saya. Watak utama dalam novel ini ialah Laiman. Terdapat beberapa perwatakan Laiman yang menarik. Antara perwatakan Laiman ialah seorang yang berdikari. Contohnya, dia mahu bekerja sendiri tanpa makan gaji dengan mana-mana pihak kerajaan walaupun dia mempunyai kelulusan yang baik dalam pelajaran. Di samping itu, perwatakan yang ditunjukkan oleh Laiman ialah seorang yang tabah. Contohnya, dia tabah mengikuti impiannya walaupun ayahnya sendiri iaitu Pak Kiasim tidak bersetuju dengan keputusannya untuk bekerja sendiri. Akhir sekali, Laiman juga seorang yang bercita-cita tinggi untuk maju dalam pekerjaan tanpa makan gaji. Contohnya, walaupun Laiman berkelulusan ijazah sarjana muda kejuruteraan, dia tetap ingin menjadi usahawan muda yang berjaya. Dapat tak tu? Panjang tu. Okey. Soalan yang seterusnya adalah berdasarkan novel Jalan ke Puncak, nyatakan tiga pengajaran yang terdapat dalam novel tersebut berserta contoh peristiwa yang sesuai. Kalau tak ingat, refer balik dalam buku tu, okey? Cadangan jawapan saya ialah kita perlu memiliki sikap berani untuk mengubah nasib. Contohnya, Laiman berani untuk menjadi petani moden kerana berkeyakinan usahanya akan membuahkan kejayaan walaupun pada peringkat awal ditentang sendiri oleh ayahnya. Selain itu, kita hendaklah memiliki jiwa yang patriotisme. Contohnya, Laiman sentiasa menyokong dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk membantu rakyat dengan memilih untuk berdikari dan bekerja sendiri. Kita juga harus berdikari untuk memperoleh pendapatan. Contohnya, Laiman sanggup bekerja sendiri sebagai petani dengan mengusahakan tanaman tembikai, menternak ikan tawar dan pelbagai lagi perniagaan walaupun dia boleh memilih bekerja makan gaji di Jabatan Pertanian. Dapat jawapan tak tu? Okey, untuk soalan tadi ni,
Mana-mana jawapan boleh terima sebab ianya bergantung kepada pemahaman anda masing-masing, okey? Untuk soalan yang terakhir, kita akan jawab soalan yang berbunyi, berdasarkan novel yang anda kaji, nyatakan satu watak yang paling anda sukai. Ianya boleh jadi watak antagonis, anda itu yang anda pilih. Okey, tak salah pun. Untuk saya, watak yang saya suka dalam novel ini ialah Milan. Dia seorang yang tahu menghargai hidupnya. Contohnya dalam diam-diam, Milan berterima kasih kepada Laiman kerana bersusah payah mengajarnya mengenali kehidupan. Selain daripada itu, Milan seorang yang tidak mudah berputus asa. Contoh dia, Milan sentiasa cuba memberi kata-kata perangsang kepada Laiman untuk terus mencari jalan supaya cita-cita Laiman untuk membuka projek tenaga ikan air tawar tercapai. Akhir sekali, Milan seorang yang sangat rajin. Milan sentiasa menolong Laiman dalam melaksanakan beberapa projek. Ha, macam mana tu? Dapat jawab tak soalan-soalan tadi? Jika ya, tahniah. Maknanya anda betul-betul memahami novel ni. Okey, selesai sudah kita berbincang mengenai novel Jalan ke Puncak karya Juri Durabi. Saya berharap anda semua memahami cerita ni dan memanfaatkannya dalam pelajaran dan hidup anda. Jika anda ingin merealisasikan impian anda, anda harus berusaha dengan bersungguh-sungguh tanpa putus asa walaupun menghadapi cabaran. Bagai terpatah, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Sehingga berjumpa lagi. Bye.